Putri, Aisyah, aku Aisyah, dan aku Marsha. Yeay! Jadi guys, aku dan Marsha bakal main di dua tower aneh. Atau wow, kayak bukan aneh sih, lebih kayak kocak gitu unik. Ya guys. Ya unik deh, atau kocak gitu tuh. Kan udah bisa lihat kita lagi duduk di kursi warna hijau yang kayak banyak di kondang-kondangan gitu tuh. Kan bisa lihat tuh, ada 6 nih bisa didudukin gitu guys, lucu banget. Nah tapi kita, ini apa lagi nih? Wow. Kayak oh bisa lihat dia kayak megang kursi hijau, ini di GTA itu gak sih? Iya, kursi anti gangster, buset. Kalian lihat guys, tuh 3 orang ini takut, ampun. Kamu ikutan Marsha, biar 4 orang. Ampun. Tuh guys, jadi ini kayak ini udah tahu lah. Iya unik banget, padahal kan biasa kan tower itu kayak lebih banyak estetik ya. Tapi ini malah kocak banget, berbeda dari yang lain. Iya guys, nah kalian penasaran tower satu lagi kita bakal main tower apa ya? Ya. Kalian penasaran, makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Oh ya guys, sebelum dimulai ke challenge-nya, aku bakal kasih tahu dulu nama map-nya adalah Kursi Ijo Tower. Tuh, Alif wow. Cepmek pernah main game ini. Wah. Wow. Langsung aja kita cobain guys, ini kocak banget ini sih. Ini guys, sebenarnya tadi Marsha juga ada ketemu. Tower. Namanya itu Benteng Merah Tower PDI. Cuman kayaknya ini aku skip, tapi nanti kalian lihat aja. Terlalu. Ini apa? Sterile Simulator adalah game yang dirilis di Roblox, yang dimana kalian dapat mengalahkan monster untuk mendapatkan mata uang game dan mengaktifkan lebih banyak item untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Bukan hanya itu, di map ini juga terdapat karakter yang menarik dan lucu. Dan cara mainnya juga mudah banget loh, kalian penasaran kan? Ini dia! Tadam! Sekarang aku udah di mapnya dan aku sekarang bersama Pom Pom tuh. Jadi ini tuh game itu kayak simulator gitu kan, bisa lihat ya. Ini aku udah punya kekuatan, kekuatan aku itu 210 guys. Dan sekarang kita bakal tonjok nih tuh. Kalian tinggal tonjok-tonjok aja, mudah banget tuh. Terus nih kita bakal coba lagi ya. Ini lebih susah, kita coba yang ini dulu nih. Dan aku tuh juga dibantu sama Pom Pom guys tuh. Lucu banget kan, misalnya tuh Pom Pom. Kayak unyun. Tuh. Nih guys, aku saranin kalau kekuatan kalian masih dikit kayak aku, kalian bunuh yang ini-ini aja ya. Ini tuh kayak semacam monster gitu tuh. Bukan hanya itu, di sini juga banyak banget guys karakternya. Ada Pom Pom, Mars, Spark, dan karakter terakhir yang aku suka banget yaitu Black Swan. Tunggu apa lagi guys? Kalian penasaran sama map ini? Jangan lupa main di map Sterile Simulator. Ayo Pom Pom, kita pukul-pukul lagi. Cok, cok. Ampun, ampun. Kursi anti gangster langsung aja guys. Kamu di situ ya, jangan mulai dulu. Aku di kanan nih guys. Ini lucu banget ini sih. Iya, gitu ya. Oke, let's go. Apakah Kaisya sudah siap? Siap. Ya, 1, 2, 3. Oke. Wow. Ini temanya ijo ya. Namanya aja kan kursi. Ih, lucu. Kocak aduh, banget. Itu ada tulisannya kursi ijo. Ini kenapa sih random banget kayaknya gitu, kursi ijo. Ini ada kursi ijo jumbo lah tuh kamu deh. Wow. Lucu banget. Tapi biasanya ini kocak banget ya bikin. Sumpah. Tapi biasanya tuh bukan kursi ijo enggak sih? Ada juga kursi merah, kalian tau enggak sih ya, guys? Sumpah, ya. Itu kayak ikonik banget, tapi ijo juga ada tuh, kursi ijo. Cuma kursi ijo. Yang itu warna merah sama hijau kan. Wih, dijadiin bola juga guys. Nih, bagi kalian yang tahu asal usul kenapa dibikin namanya kursi hijau, kalian boleh komen ya guys. Tuh kamu lihat, dia bawa kursi hijau nih. Mana wow, ya? Aduh, ini kreatornya ya. Kreatornya tuh yes, bikin mapnya emang aneh-aneh. Iya. Tapi kayak lucu gitu. Gitu. Kayaknya dia bikin Alif Cepmek itu enggak sih? Iya, dia bikin. Oh, ini ya. Wih, kalian lihat guys tuh. Gede banget. Sumpah, ini kayak kemana kita nih? Kita ke sini, kita ke sini. Tapi keren sih dia. Kursi ijo. Tuh, kursi ijo. Kita bikin juga lah kursi merah. Sini tuh. Weng, aduh. Wih, buset, kursi ijonya modelan panjang, guys. Kayak gepeng. Tuh, lucu banget. Kursi ijo, kursi ijo, kursi ijo. Oke. Okay. Kursi ijo, kursi ijo, kursi ijo. Oke, okay, kita ke sini. Nge. Cuma bosan dari tadi kursi ijo mulu. Nge. Cepet banget ya. Neng. Wes, karena kan jalan bos. Neng. Yeay, selesai. Neng. Apakah sudah selesai? Belum. Wih, dia tulisannya kursi ijo gitu ya. Iya, kita tahu ini kursi ijo. Aduh. Maksudnya jangan gitu. Udah tahu aku nggak pro. Mati nggak kalau gitu? Enggak. Beneran kan? Takut guys. Ini gimana? Because I'm smart. Okay.
Ih, dia kenapa sih lagian kayak gini? Kayaknya mati deh ntar. Enggak, aku aman. Wih, aku kira bakal pendek tau guys nih towernya. Tapi abisnya selesai. Oh iya. Wih. Belum. Kursi anti gangster masih lanjut guys nih, kamu lihat tuh. Buset dia. Itu lihat tuh. Poinnya woi. Kamu lihat, kalian lihat guys tuh. Dia aja sampai ketiba kursi hijau. Berarti kursi hijau ini kayak punya kekuatan gitu gitu tuh. Gangster. Wow. Keren banget. Serem banget nih kursi hijau tuh kayak ada asal usul. Iya, biasanya tower yang kocak gini tuh pendek, tapi ini lucu sih guys tuh. Kreatif banget tuh. Pendek. Kita ke sini. Ini lucu banget. Itu yang biasa ada di TikTok gitu kan. Mimin di GTA. Enggak, ini biasanya di TikTok, kamu tau gak sih yang mimim itu? Iya, tahu. Lucu banget. Aku mau duduk juga kayak dia, tapi kenapa dia kecil banget? Kita foto dulu sini. Ya. Kalian bikin quotes gitu ya guys, spesial nih buat aku dan dia nih. Kata-katanya apa ya? Oh, ini aku, ini kamu sama dia, dan mana Marsha? Ya, Marshanya udah hilang. Kamu kayak di depan gitu deh. Gitu, kamu mah. Mana nih, kita kemana? Ke bawah? Oh, ke sini. Ya, dia udah turun, padahal kamu sama si Uco. Kita ke sini, kursi hijau. Sini. Takut bolong. Tadi aku benar ke tengah. Wih, kanan. Oh, ya udah sih. Ribut banget. Oh, ini ada jalur sana juga tadi, guys. Oke. Ini lucu banget. Aku suka sih, jujur nih. Unik banget. Kreatif banget yang bikin. Nging. Tapi keren loh ada checkpointnya. Wih, ini dia guys. Apa sih bentukan kursi hijaunya tuh? Apa kita main satu tower aja ya? Enggak mau. Kan harus tahu guys satu tower lagi. Nanti kita bakal main ya. Sini. Lah. Nging. Oh, ini udah kita dari awal. Iya. Kok dari awal? Jatuh. Kamu sih. Gimana ini? Ya, makanya. Kamu jangan ngeledek Uco. Oke, kita nunggu Marsha. Sumpah nih makin lama makin susah tau. Ini kok kayak miring-miring gitu ya? Tadi aku kira checkpoint, jadi aku riset dari awal. Oh, ini mah tinggal kayak gini-gini doang, gak ada mati-mati. Aduh. Pintu-pintunya kamu tonjolin aja loh kepalanya. Aman kok, aku kira bakal kayak ada laser gitu guys. Aku takut darahku sekarat. Terus nanti kalau lama-lama sekarat kan mati. Terus kita ngulang, itu kayak ngeselin banget. Aku dari awal. Ada Uco lagi. Uco duduk di kursi hijau guys, oh my god. Aku fansnya Uco, kursi anti gangster. Kan kata kamu Uco, aku kan ngikut-ngikut aja. Gak tau guys, tapi dia tuh yang kayak main di GTA itu loh. Tuh. Wih. Nah, ih serem banget guys tuh. Aku penasaran dia kenapa membuat ide yang seperti ini tuh. Itu lucu banget. Karena dia sangat pintar nih. Dan cerdik. Nging. Itu kamu? Oh, bukan deh. Gak mungkin Marsha secepat itu. Wah, dia meragukan aku guys. Nging. Yeay. Kita kemana nih? Naik ke sini, nging. Naik ke atas, nging. Naik ke atas, wih, GG gaming gak? Enggak. Nging. Wih, panjang juga ya. Aku kira bakal pendek tower ini. Nging. Iya loh, panjang banget. Ini mah beneran sesuai tema loh. Aku suka banget sih. Nging, tuh kursi hijaunya guys tuh. Semuanya dia nge-spam kursi hijau. Kursi hijau nih, aku duduk di kursi hijau. Aku mau SS dulu, aku duduk di kursi hijau. Nih ya guys, kayaknya. Enggak kok, nih aku mau SS guys. 1, 3, cekrek. Wih, lucu banget, aku duduk di kursi hijau.